Halo sob, ketemu lagi bersama gue di sini sobat P di channel tutorial gitar khusus untuk pemula. Ya, jadi kita kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara mainkan melodi dari lagunya Boomerang yang judulnya Kehadiranmu. Melodinya itu asik banget sob, dan chordnya itu nggak susah ya. Kalian baca aja chordnya di bagian deskripsi udah saya tulis. Oke, kita belajar melodinya aja. Langsung aja sob. Oke, kita langsung aja coba bahas bagaimana cara mainkan melodinya ya. Dengan tuning gitar standar, silakan kalian samakan dulu tuningnya. E, A, D, G, B, E ya. Oke, bagian intro yang pertama kita akan main sampai sini terlebih dahulu. Oke, senar 2 slide menuju fret yang ke 8. Kemudian naik senar 4. Fret yang ke 9, turun senar 3. Fret yang ke 7. Oke. Turun senar 2. Kemudian empat, tiga, dua, balik lagi ke tiga. Oke, saya ulang lagi ya. Kelanjutannya dari sini, bending dua kolom. Oke. Lanjut. Oke, dari senar 3 turun senar 2, kemudian di bending lagi 2 kolom. Penghabisannya sekali pencet aja. Seperti itu sob, untuk bagian intronya. Kalau digabungkan dari awal dengan pakai delay, saya biasa pakai delay pas lead, itu akan jadi seperti ini sob. Oke, lanjut. Kita akan mulai part setelah ref ya, yaitu melodi utamanya. Oke. Segala rasa cintaku. Masuk ke melodi utamanya. Dimulai dari senar 3 fret yang ke-14.
bending 2 kolom. Kemudian tambahkan clicking kalian di senar 2 fret yang ke-15. Kemudian oke. Dilanjutkan dengan masuk ke E minor C G D ya. Ya, di sininya hanya bending sekaligus di fibra aja di senar 2 fret yang ke-15. C-nya juga masih sama. Kemudian kelanjutannya. Oke. Saya ulang. Sama lagi. Kemudian. Nah, di sininya senar 2 fret 12, senar 1 juga fret 12. Pokoknya gantian senar 2 dan senar 1. 2 1 2 1 2 1 2 1. Oke. Lanjutannya. Oke. Nah, seperti itu sob. Kalau digabungkan dari awal sampai dengan tadi kita main akan jadi seperti ini sob bunyinya. Seperti itu ya sob. Oke, lanjut ke bagian berikutnya ya sob. Bagian yang seperti ini. Oke, kita akan pecah pelan-pelan. Dari senar 1 fret yang ke-12. Oke. Kemudian, lakukan ini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian, balik lagi ke gerakan yang sebelumnya sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, oke, kelanjutannya, ya, kemudian naik lagi, lanjut. Seperti itu bagian yang cepatnya. Selanjutnya, setelah bagian yang cepat, oke. Saya ulang lagi. Oke.
kelanjutannya. Oke, dari senar 5. Saya ulang. Ditutup dengan oke, tutupannya. Kurang lebih seperti itu ya, Sob. Kalau kita gabungkan dari awal sampai dengan akhir dengan delay, akan jadi seperti ini, Sob, bunyinya. Itu tadi yang bisa gue share, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya yang nonton. Kalau suka silahkan di like dan juga di share. Kalau emang suka nggak suka silahkan di dislike ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam pemula, salam sobat. Peace.